juara All England. Juara setelah mengalahkan pasangan Cina Zhao Yunli Zhang Nan 21-13 dan 21-17. Tantowi Liliana yang merupakan unggulan kedua mengalahkan unggulan pertama asal Cina tersebut dalam waktu 42 menit. Gelar ini merupakan gelar ketiga Tantowi Liliana di All England secara beruntun. Tahun lalu mereka juga menjadi juara setelah mengalahkan lawan yang sama. Indonesia juga berhasil meraih juara melalui pasangan ganda putra Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan. Ganda putra nomor satu dunia ini berhasil mengalahkan ganda putra nomor dua dunia asal Jepang Hiroyuki Endo Kenichi Hayakawa dengan skor ketat 21-19, 21-19. Gelar ini merupakan penantian 11 tahun setelah terakhir kali Indonesia menjadi juara ganda putra pada tahun 2003 melalui Sigit Budiarto dan Chandra Wijaya. Baik, iya. Selamat.